Ya, amalun bila zikril maniyati la asar. Beramal sembahyang, puasa, zikir gitu. Dan sebagainya dengan tanpa ingat mati itu enggak ada pengaruh. Jadi kita hendaknya tegak kita sholat, kita zikir, ingat mati. Jadi pengaruhnya gede itu kalau kita ingat mati. Wa bi zikriha, dan dengan mengingat mati, haqqan dengan benar-benar, kadar bima awila, itu diumpamakan seperti ya memukul dengan kampak. Masya Allah. Kita mukul pakai tangan dengan sekuat tenaga, orang gimana? Bisa berdarah enggak orang tuh? Bisa berdarah. Bagaimana kalau kita pukul pakai kampak, bukan berdarah lagi? Bonglak. Bonglak. Bonglak, tahu bonglak ya? Belah. Masya Allah. Jadi kita hendaknya kalau beramal ingat mati. Kita lagi sholat, ingat mati. Ya Allah. Ingat mati. Ngaji, ingat mati. Baca Quran, ingat mati. Jadi ingat mati, pengaruhnya besar. Hadzal baitu ma'khuzun min qawli syekhi Umar bin Abdurrahman. Ini bait diambil dari perkataan Syekh Umar bin Abdurrahman. Al-amalu ma'a ta'akuki bi haqiqati zikril mauti kadarbi bil mi'wali fit ta'siri. Beramal, al-amalu beramal ma'a ta'akuki serta menetapkan bi haqiqati zikril mauti dengan hakikat mengingat mati itu kadarbi seperti memukul bil mi'wali dengan kampak fit ta'siri dalam memberikan pengaruh. Masya Allah. Tulang kita kampak dengan kampak yang gede dan kuat. Belah enggak tuh tulang? Belah. Tapi kalau kita pakai tangan aja, belah enggak? Tangannya yang sakit. Jadi ingat mati. Sembahyang ingat mati. Puasa ingat mati. Baca Quran ingat mati. Ingat, kita bakalan mati. Itu pengaruhnya besar. Ya. Wal amalu ma'al ghaflati, beramal serta lalai an zikril mauti, daripada ingat mati. Jadi enggak ingat mati dia. Beramal, sholatnya enggak ingat mati. Sholatnya kagak ingat mati. Baca Qur'annya enggak ingat mati. Zikirnya enggak ingat mati. Itu dia beramal pengaruhnya kadarbi seperti memukul bil fatili dengan sumbu lampu. Ya, lihat sumbu lampu kita buat gebuk. Apaan? Tulang. Belah enggak tulang tuh? Kagak. Jangan tulang, daging aja enggak belah. Jadi enggak ada apa-apanya. Fi adami ta'siri, pada tidak ada pengaruh. Qala Rasulullah, bersabda Rasulullah SAW, aksiru min zikir mauti, ingat olehmu daripada ingat mati. Kenapa? Fa'inna yumahisu zunuba wa yuza'idu fid dunya. Karena sesungguhnya ingat mati itu bisa menjauhkan dari berbuat segala dosa. Wa yuza'idu fid dunya, dan dapat mensuhutkan pada dunia. Ingat mati. Wa qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ataitu nabiyya, aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyir asaratin, yang ke-10 dari yang 10, ya beliau yang ke-10 datang kepada Nabi dari orang-orang yang 10. Faqala rajul, lalu berkata seorang laki-laki, minal ansar, daripada orang ansar, man aqyasun nasi, siapakah gerangan manusia yang paling cerdas? Nabi ditanya gitu, siapa orang yang paling pintar ya Rasulullah? Wa akramun nasi ya Rasulullah, orang yang paling mulia siapa ya Rasulullah?
Faqala aksaruhum zikrun lil mauti. Kata Rasul, mereka yang paling banyak ingat kematian. Wa asyadduhum, dan yang paling sangat ingat kematian, yang paling sangat istiqdadan lahu, mempersiapkan untuk mati. Yang paling sangat mempersiapkan untuk mati. Ulaika humul aqyasu. Mereka adalah orang-orang, mereka adalah orang-orang yang aqyas, orang-orang yang cerdas. Jadi orang yang ingat mati adalah orang yang cerdas. Zahabu bisharafid dunya wa karmatil akhirati. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Qauluhu ma'awila, perkataan ma'awila, jam'u mi'walin, jama' daripada mi'wal, wa huwa al-fa'sul azimatu, kampak yang besar. Bahasa Indonesianya kapak. Bahasa Betawi kampak. Wow, masuk banget ya. Kalau kapak kayaknya kecil ya kapaknya. Kalau Betawi kampak. Wo kampak lu kalau lu. Wo kampak kalau lu belah lu. Kan begitu orang Betawi ya. Jadi kalau kita beramal dengan ingat mati, itu seperti kita memukul sesuatu pakai kampak. Ya, bukan hanya berdarah tapi belah. Wallahu a'lam bishawab.